Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Wan Wanian. Saya sekarang berada di Simpang Malingping, guys ya. Di sekitaran Terminal Simpang ini dia. Kalau lurus ke Malingping, Rangkas Bitung ya. Dan saya belok kiri. Kita belok kiri. Kita berada di Jalan Nasional ya. Baya Malingping Cibaliung Labuan. Rencananya saya melakukan perjalanan ya, membuat konten pada sore hari ini menuju Cibaliung, guys ya. Nanti dari Cibaliung kita lanjut ke Labuan ya, karena saya akan ke Menes. Ya, saksikan perjalanan saya seperti apa ya di sore hari. Pada hari yang diguyur hujan seharian hari ini ya, hari Kamis ya, tanggal 21 April 2022. Saksikan. Ya, jadi Jalan Nasional ini ya sudah nyambung di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, bahkan sudah sampai Pacitan, guys ya, batas dengan Jawa Timur, dan nantinya sampai ke ujung barat Jawa Timur sampai Banyuwangi. Itu hampir rata-rata melewati pinggir Samudra Hindia ya, atau Pulau Jawa bagian selatan, makanya disebutnya Jalur Selatan, guys. Ini kita berada di masuk Hegar Manah ya, Desa Hegar Manah, Kecamatan Malingping ya. Masuki kebun karet, perkebunan karet ya. Sekitar pantai Bagedur, guys ya. Di depan belok kiri masuk pantai Bagedur. Ya, ke kiri pantai Bagedur, pintu gerbangnya ya. Jadi jalur ini beberapa waktu yang lalu ya, satu bulanan kurang lebih, itu dilewati oleh salah satu YouTuber bismania terkenal ya. Mas Nugroho Pebianto, suhu kita ya, bersama rekannya. Dia melakukan trip Jakarta Pangandaran via pantai selatan, guys. Berapa hari itu kalau nggak salah 4 harian ya, 4 hari 5 malam melakukan trip dengan lebih banyak nebeng, guys. Karena di jalur ini tidak semua ada angkutan umum ya. Dari Serang waktu itu Mas Nugroho ya, ke Carita, ke Labuan naik Damri yang jalur baru ya, lewat pantai Carita, kemudian dilanjut menuju Cibaliung Sumur ya, Sumur naik Elep. Nah, dari situ sampai ke Binuangen itu nebeng ya, nebeng. Binuangen ke Simpang Malingping masih nebeng, setelah di Simpang tuh baru di titik yang tadi kita mulai Mas Febi Nugroho itu naik Elep yang ke Terminal Bayah ya, dari Cikoto ke Bayah. Nah, dari situ nebeng lagi melalui Sawarna, Pelabuhan Ratu, dan dilanjut ke Suradaya Sukabumi sampai di Pangandaran. Oke, suasana rintik, dingin juga ya suhu hari ini, rintik hujan terus mengguyur. Jembatan Soletan ya, bendungan menuju ke laut tadi. Ini kebun karet di sini. Sebelumnya dulu kebun coklat terkenalnya ya. Belum diganti oleh karet. Ini beberapa tahun, sekitar 5-6 tahun ini sudah karet.
jalan-jalan di sini. Untuk jalan nasional ya, wajar ya. Mulai memasuki pantai lagi ya, di sekitaran Kecamatan Wanasalam menuju Binuangen ya. Sini jalur atau lebar jalan memang agak sedikit sempit ya, agak mengecil beda dengan yang tadi. Di pantai, di balik rimbunan sana juga sudah pantai guys. Jatuh ke situ guys. Masuki Binuangen gitu guys. Ada pantai Karang Malang di sini ya, tempat wisata. Tadi ada waterboom itu. Nah, ini jalur jalannya udah membesar lagi. Tadi sempat kecil kalau di situ. Itu udah laut, guys. Jadi Binuangen ini itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang ya. Di perbatasan antara Lebak dan Pandeglang itu ada sungai atau jembatannya. Binuangen itu ya, pasar sini ya. Kalau kecamatannya itu Kecamatan Wanasalam guys. Pusatnya tadi di sana. Masuk ke kanan guys. Ada gedung tsunami yang ini buat evakuasi penyelamatan. Ini di depan, kalau ke kiri ke bawah tuh pasar ikan ya, atau pasar di situ lelangan. Lurus di jembatan. Di sini banyak yang ngabuburit ya, sudah mulai di sini nongkrong-nongkrong gitu di atas. Thank you.
ini dia sungainya ya, jembatannya sana, perahu-perahunya di sini besar, perahu tangkap ikan yang lumayan besar guys ya, biasanya ke sana ada banyak. Kita masuk di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ada Sinar Sari Sena. Kayaknya lagi di servis tuh di situ guys. Bis yang Sena. Resort di sini biasa melayani pemancing-pemancing ya, di perairan Binuangen yang terkenal dengan spot ikan-ikan monsternya guys. Banjir seharian hujan tadi guys. Kerendam. Karena juga kerendam. Baru dilakukan pengaspalan ya guys, masih belum ada garis tengahnya. Sawahan yang sangat luas guys, ke sebelah sana juga sangat luas. Sini juga sama-sama luas guys ya, luas sekali sawahannya. Kecamatan Cikesik Pandeglang ini memang terkenal dengan lumbung padinya guys ya. Ya, sungai Binuangen yang tadi ya, dari Cibaliung itu dimanfaatkan, dialirkan untuk persawahan. Kita masuk di Cangkorek. Jadi sedang ada pemugaran lapangan Cangkorek. Salah satu yang lihat keramaian tuh di sini, Pasar Cangkorek. Kanan tadi ke situ ada jalan juga ya. Kita tiba di percabangan ya, menuju Cibaliung ya. Kalau ke sana tuh menuju Munjul. Kita ke sini via sini jalan nasional karena kita menuju Cibaliung, Pasar Cibaliung, dan lanjut ke Labuan guys. Via Citeureup ya. Ini jalan nasionalnya lewat sini, kalau kesananya tadi yang lurus via Munjul. Lurus bisa ke Pasar Picung ya.
masih kecamatan masih Kabupaten Pandeglang dan berbatasan dengan Lebak. Picung ke sana dan ke kiri di depan juga ada Piang Sana. Piang Sana dan bisa ke Labuhan juga guys yang itu. Ya guys, memang saya sudah lama ya tidak menyambangi Cibaliung ya, salah satu kecamatan yang di ujung barat ya, sebelum sumur yang terbaratnya, yang digadang-gadang peruntukan untuk Kabupaten Cibaliung dimekarkan dari Pandeglang. Saya terakhir itu sekitar tahun 2006-2007 ya. Waktu itu saya masa-masa akhir perkuliahan ya. Melakukan perjalanan bareng teman-teman menuju Taman Jaya ya di Sumur. Menginap semalam di Pantai Sumur. Kemudian besoknya berangkat lagi, pulang lagi menuju Jakarta. Seperti tadi, ini pembagian BLT atau sembako lagi kayaknya di Balai Desa. Ya, rame seperti ini. Atau bazar murah minyak tanah kayaknya guys. Kita berada di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cikesik. Di depan ada pembangunan jalan lagi ya. Ini baru sebelah-sebelah. Ini sebelah sininya masih belum ditebalkan lagi guys. Di peralatan beratnya. Kita sudah berada di Kecamatan Cibaliung nih guys. Sudah lewat Kecamatan Cikesik, berbatasan langsung dengan Kecamatan Cibaliung. Ini juga baru pelebaran ya, seperti ke sana tadi. Mungkin dari sini duluan. Balkan aspalnya dan juga ditambah lebarnya. Ini masuk yang awal, memang lebar juga sih awalnya juga. Perkebunan kiri kanan, perkebunan masyarakat ya, kebun-kebun pisang. Ini mulai naik turun ya, perbukitan. Kalau
tadi datar-datar sini mengarah ke Cibaliungnya, kita akan naik turun seperti ini guys. Masuki perkebunan jati ya, perhutani di arah Cibaliung ini. Sudah lumayan tinggi-tinggi jatinya guys. Nah, ini ada yang panen nih jatinya. Tahu warga atau dari perhutani itu? Mungkin dari perhutani, ada di sana banyak. Luas sekali hutan jatinya guys, panjang ke sana, arealnya luas. Masih nyambung guys, hutan jatinya sebelah kiri tinggi-tinggi, kalau yang kanan agak rendah ya. Sekarang sudah pukul 15.55 menit, nanti saya setibanya di Cibaliung Pasar ya, di perempatan Cibaliung atau sekitar pusat kecamatannya, mungkin akan sembahyang asar dulu dan baru nanti dilanjut menuju Citere Panimbang Labuan. Lumayan turunan tajam tadi guys dari atas sana. Gedung SDN Cibaliung 4 ya. Kita sudah tiba di desa Cibaliung dan Tanjung Lesung ke kanan, ujung kolon ke kanan, Babakan Big Benong ke kiri. Nah, kita ke kanan guys. Ini sudah tiba sebentar lagi di pusat keramaiannya Cibaliung. Cibaliung ini juga ada bis medium ya, asli Prima, Cibaliung Kalideres ya. Kita
tiba di Cibaliung, pusat keramaiannya, pusat kecamatannya ya seperti ini. Ada di depan itu pasar ya, ada pertigaan ya, bukan perempatan ya. Ini dia di depan. Ini udah perempatan ini guys ya. Guys, saya tiba di Cibaliung ya, di Sukajadi, desa Sukajadi ini Cibaliung, jadi di Masjid Agungnya. Tadi perempatan di situ, lurus dari sana tuh kita dari Cikesik ya. Dan kalau ke kiri dari sini atau tadi ke kanan tuh ke Labuan ya, ke Panimbang. Dan ini menuju Cimanggu ke sana guys ya, Taman Jaya atau yang paling ujung ya, ke Taman Nasional Ujung Kulon ke sana. Beberapa tahun yang lalu pernah menginjak di sini ya, tahun 2000 ya, sudah lama memang, sudah belasan tahun ya.